Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pantai Fulong. Kita akan melihat pameran pasir yang sekarang sedang berlangsung. Nah, untuk sampai di sini, saya naik kereta dari Taipei Ho Chi Chan. Kalau misalkan kita naik kereta cepat, itu perjalanan kurang lebih 1 jam untuk sampai di sini. Sementara kalau naik kereta yang lambat, itu sekitar 1 jam setengahan kurang lebihnya. Sebenarnya kita bisa juga sih naik bis, tetapi saya kira naik kereta itu lebih efektif karena langsung kita nggak perlu ganti lagi. Iki anu kayak patungnya curangnya belum dimulai semua. Hanya beberapa. Ini katanya agak rusak jelas. Ini belum jadi, bukannya agak rusak, non. Mungkin bahannya lagi habis. Iya, nanti dibawakan dari Blitar. Pantainya sudah terlihat. Fulong.两张。Sekarang kita mau masuk ke apa, Mbak? Masuk ke mana? Ke pantai. Masuk ke pantai sih. Nanti beli tiket dulu ya, harganya per orang 100 tiket dewasa. Karena ini ada pameran pasir, jadi masuknya beli tiket. Kalau nggak ada katanya gratis. Liangcheng. Lima, sisi. Sampai melayaniku dengan sepenuh hati. Misalnya masuk kok ini apa gak sambayar ya? Masuk kok ini mana kan yang nanti pada ngomong karena kan turun ke sini, Mbak. Enggak bisa. Maksud aku cuma turun ke sini, enggak sampai ke itu nih. Enggak sampai ke patung-patung ya. Cuma sampai pinggiran kali terus kesananya renang. Dan sekarang kita sudah sampai di bagian pameran patung pasirnya. Teman-teman bisa lihat di sekeliling sini, di kiri kanan ada berbagai bentuk model dari patung pasir. Pameran ini berlangsung dari kemarin mulai tanggal 19 April sampai nanti tanggal 25 Agustus. Sampai tanggal 25 Agustus. Jadi teman-teman yang belum ke sini, segera ke sini untuk melihat pameran patung pasir.
Sekarang kita mengikuti artis yang ada di depan kita ini. Action. Say hello.